Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini wah mantap ya, Ustadz Yusuf Mansur gayanya sip dengan gaya penampilan baru rambut panjang ya, sip. Ini ada sedikit cerita yang akan saya sampaikan di hadapan saudaraku. Ini saya kutip dari medianya Cahaya Islam. Ya, mungkin ini bisa kita lihat. Nah, coba kita lihat dari YouTube-nya. Video saya ambil dari YouTube-nya Cahaya Islam ya. Dari Cahaya Islam, coba lihat. Emangnya enggak bosan ente yang pakai motor melulu? Bosan dong, ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak percaya? Kafir. Enggak percaya? Kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah-telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada, satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, siapa yang mau duluan ngasih cincin? Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah.
Luar biasa ini. Mobil Avanza. Nah, kalau kita lihat tadi kawan, ini seperti orang ini terhipnotis oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kalau lihat sekilas videonya ya. Dan di sini sedikit Ustadz Yusuf Mansur ini agak memaksa untuk orang bersedekah, memaksa untuk bersedekah, dan orang bisa terhipnotis. Ini kalau lihat videonya ini, orang bisa terhipnotis. Oh, kalau kita lihat videonya, ini saya ambil videonya dari Cahaya Islam ya, akunnya. Nanti ya coba kita lihat lanjutannya. Bayangkan 500 ribu ya, bisa jadi 5 juta saat enggak lama. Nah, kita belum tahu nasibnya orang yang tadi ngasih motor sama mobil itu, apakah sudah kaya apa belum, kita belum tahu ya. Nah, coba kita lanjut ya di videonya dari Cahaya Islam nih. Assalamualaikum Ustaz Yus Mansur. Dengan penuh harap. Penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa membaiki kubung saya. Hanya itu harapan saya. Terima kasih sekali. Oh ya, buat teman-teman yang di Hong Kong dan mungkin ada ayah, ada juga yang di Taiwan dan mungkin di mana aja, mungkin di Malaysia pun juga ada banyak para TKW. Mari Mbak, siapapun kalau ada yang ikut investasi bersama Ustaz Yusuf Mansur, mari gimana caranya agar kita bisa menikmati hasil jerih peluh keringat kita. Karena kita di sana itu bambu. Kerja enggak segampang. Segampang orang Indonesia tahu kita terima duit jutaan. Kita kerja itu terkadang dari melek mata sampai tutup mata. Itu pun masih dicaci maki sama majikan. Mari ya Ustaz Yusuf Mansur, tolonglah. Biarkan kami merasakan keringat kami. Untuk Ustaz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustaz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya, kami mohon sebagaimana yang telah banyak Ustadz sampaikan di majelis, bahwa satu rupiah yang bukan hak kita itu jangan sampai kita pergunakan. Oleh karena itu kami mohon, karena kesepakatan awal tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, kita mohon itu untuk dikembalikan apa yang menjadi hak istri saya. Saya ikut 12 juta itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja, saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak.
saya salah satu peserta investasi patungan usaha yang dirilis oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012. Pada saat itu beliau memulai launching promonya di acara Kuliah Subuh Wisata Hati Antv. Nah, dari situlah pada saat berdakwah, kemudian beliau kemudian mempromosikan program patungan usaha itu dengan misinya untuk pemberdayaan umat, patungan usaha yang kita rilis bersama dari umat untuk umat. قالوا إنها وعد صغا. Baik saudaraku, inilah tadi sekilas ya terkait Ustadz Yusuf Mansur. Itu video-videonya tadi yang pertama adalah yang tadi sedekah 500 ribu, kemudian dirayu stek ya, dipaksa, jadilah 10 juta BPKB motor dengan harapan kekayaannya bertambah 100 juta. Nah itu bapak itu saya nggak tahu siapa, mudah-mudahan bapak itu betul-betul bertambahnya 100 juta waktu itu, ya kan. Kemudian ada mobil Avanza bapak kedua itu, nah, ini bapak ini yang motor itu ya, mana yang motor itu, nah ini bapak ini nih. Ini bapak ini yang baju garis-garis hitam ya, tadinya 500 ribu jadi 10 juta karena BPKB motor. Entah apakah bapak ini sudah dapat 100 juta dari sedekahnya, ya kita belum tahu ya. Terus ini mobil Avanza ya, sumbangkan ya. Wah, kalau saya melihat ini mudah-mudahan bukan penipuan, dan ibu-ibu ini mudah-mudahan sudah dibayar ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ini sudah dibayar. Yang jelas ini masih 5 hari yang lalu saya lihat ini. Inilah dahsyatnya bisa menghipnotis orang dengan melalui agama untuk seperti ini. Tapi apapun itu, saya juga belum tahu, belum pernah melihat dan mendengar Ustadz Yusuf Mansur mengklarifikasi isi video ini dari YouTube-nya Cahaya Islam. Kalau ini betul-betul terjadi, waduh, hukum ini harus ditegakkan kawan. Ya, silakan saudaraku berikan komentar baiknya di kolom channel video ini. Cuman saya berpesan, tolong hindari ya yang bersifat kebencian, cacian, makian, hinaan, merendahkan maupun meremehkan. Kalau ini belum selesai, harusnya pihak aparat hukum ini harus bisa membantu menyelesaikan permasalahan warga ini. Dan saya masih berharap Ustadz Yusuf Mansur tetap sehat dan bisa mengklarifikasi video ini. Apa kira-kira jawabannya? Atau di sini ada pengikutnya bisnisnya Ustadz Yusuf Mansur yang nonton video ini bisa mungkin lebih menjelaskan ini, atau mungkin ada yang korban seperti ini bisa juga menjelaskan di kolom komentar channel ini. Terima kasih kawan, jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.